Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku akan bikin bolu kojo khas Palembang. Nah ini aku bikin versi kukusnya. Nah ini bikinnya mudah, rasanya pun enak, cukup diaduk-aduk aja. Dan bahan-bahannya pun gampang dicari. Nah soal rasa ini kalian jangan diragukan lagi. Rasanya itu gurih, pakai santan dan margarin. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama siapkan wadah, masukkan 140 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, kalau nggak ada boleh pakai yang cair, dan 2 butir telur. Lalu tambahkan 150 ml endapan jus pandan. Nah, ini terdiri dari 5 lembar daun pandan, aku mix dengan air. Nah, ini bahannya akan aku aduk menggunakan whisker sampai gula pasirnya itu larut. Nah kalau kalian ada daun suji, nah itu kalian boleh mix supaya warnanya itu makin bagus. Karena aku nggak punya, jadi aku skip aja. Nah setelah gula pasirnya tercampur rata, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Nah ini kita aduk sampai licin atau tidak ada lagi adonan yang bergerindil. Nah ini adonannya udah cukup, udah tercampur rata, udah licin seperti ini. Lalu aku tambahkan 500 ml santan. Nah ini aku pakai dari 200 ml santan kental atau 1 bungkus santan kara. Nah ini aku mix dengan air. Nah ini kita aduk sampai tercampur. Nah karena di sini warnanya itu pucat, jadi aku tambahkan sekitar setengah sendok teh pasta pandan. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah setelah tercampur rata, aku tambahkan 50 gram margarin yang telah dicairkan. Nah karena kebetulan di daerah aku tuh dingin. Nah ini margarinnya udah aku cairkan tapi beku kembali, tapi ini gak apa-apa. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata sampai margarinnya itu larut. Nah ini margarinnya udah tercampur rata seperti ini. Siapkan loyang ukuran 18 cm, olesi dengan margarin lalu dikasih taburan tepung. Kalau mau pakai margarin ataupun minyak juga boleh. Nah ini aku akan saring adonannya supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Nah ini siap kita kukus. Nah di sini aku udah panaskan kukusan. Ini kukusannya udah panas. Nah sekarang ini akan aku kukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Jangan lupa tutupnya dikasih kain atau serbet. Nah setelah 1 jam aku kukus. Nah ini bolu kojonya udah mateng. Kita keluarkan dari kukusan. Nah ini dia bolu kojonya, akan aku tunggu hingga dingin. Nah ini bolunya udah dingin, kita keluarkan dari loyang. Jadi kalian tunggu sampai benar-benar dingin ya, supaya bolunya itu tidak hancur. Nah ini udah aku keluarkan seperti ini. Nah ini dia bolu kojonya siap kita potong-potong. Nah sekarang akan aku potong. Nah jangan lupa pisaunya kalian kasih plastik supaya nggak lengket dan hasil potongannya itu jadi rapi. Nah dalamnya itu seperti ini, jadi teksturnya itu padat. Ini tuh rasanya enak, manisnya pas, gurih karena pakai santan dan margarin. Nah gimana, bikinnya mudah kan? Jadi cukup diaduk-aduk aja. Nah segitu aja video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.